Badai. Siklon tropis Seroja yang menimpa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dirasakan dampaknya juga oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hujan yang intensitasnya tinggi disertai angin dalam beberapa hari terakhir tersebut menyebabkan longsor di beberapa tempat di Kecamatan Batu Putih dan menyebabkan banjir bandang yang menimpa Tue Nunu, salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Banyak rumah yang hancur terbawa derasnya banjir. Harta benda berupa rumah dan harta milik masyarakat lainnya menjadi hancur dan rusak. Ternak milik masyarakat berupa ternak babi, ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam hanyut terbawa oleh air. Tentu hal ini menimbulkan kerugian yang cukup tinggi dari masyarakat di daerah Tue Nunu. Bantuan datang dari berbagai pihak yang membantu mengurangi beban daripada masyarakat yang mengalami musibah ini. Salah satunya adalah bantuan yang datang dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tentunya diberikan tugas oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk membangun salah satu rumah korban banjir bandang yang ada di Tue Nunu, Kecamatan Amanuban Selatan. Dan keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut adalah keluarga Samuel Beno. Semua staf dinas dengan tanggap dan cepat bergerak dengan apa adanya dan bekerja sama dengan BPB Kabupaten Timor Tengah Selatan secara bersama-sama membangun rasa empati untuk membangun rumah dari Bapak Samuel Beno. Rumah dengan ukuran 5x7 meter sesuai dengan petunjuk dari Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai dilakukan. Pengukuran dan pemasangan profil, penggalian pondasi, pemasangan pondasi dilakukan oleh seorang tukang yang dibantu oleh pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan rasa kebersamaan, dengan rasa kekompakan, dengan rasa empati yang tinggi, semua pegawai Dinas Peternakan dengan rela datang untuk membantu saudara Samuel Beno untuk membangun rumah yang diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Pada hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021, dinding yang telah dipersiapkan mulai dibangun. Dan pada hari itu juga, kap juga telah terpasang. Sementara kap dikerjakan, maka sebagian pegawai Dinas Peternakan mulai melakukan pengecatan dan pemasangan dinding pada bangunan tersebut. Dan ini yang bisa kita lihat bahwa semua teman-teman sekalian punya aktivitas, ada yang mengecat, ada yang memasang dinding, dan ini merupakan kerjasama yang terbaik. Dan kita lihat bersama saat ini kap daripada bangunan ini sudah terpasang. Kap dari bangunan ini sudah terpasang. Dan pada saat yang sama lakukan perataan pada bagian dalam bangunan dengan menggunakan pasir yang tersedia. Hal ini dilakukan agar pondasi bangunan bisa dikerjakan pada esok hari. Dan ini kita lihat salah seorang teman yang, nah, di sini kita lihat pemasangan lata itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April tahun 2021. Nah, di sini dilakukan pemasangan tembok atau setengah tembok yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sambil ada yang mengerjakan pekerjaan pemasangan batako, sebagian juga melakukan plesteran dan acian. Dan sebagian besar juga melakukan pengecatan.
dan ini aktivitas dilakukan oleh semua teman yang hadir pada saat ini. Dan kita lihat bersama ada pengecatan dan ada sebagian teman juga yang memotong dinding untuk pemasangan dinding pada bagian dalam bangunan ini. Nah, kita lihat bersama ini adalah bangunan yang sudah bangun dan ini adalah bagian dalam daripada bangunan ini yang sementara dilakukan acian. Dan ini adalah salah seorang teman kita yang bekerja di dalam. Dan kita lihat ini adalah momen-momen kebersamaan oleh dari pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mereka tersenyum oleh karena bangunan yang dibangun hampir selesai. Dan kita lihat bangunan ini sudah selesai, pintu jendelanya sudah terpasang dan pekerjaan ini sudah selesai. Dan saat ini kita lihat bersama kunjungan Bupati Timur Tengah Selatan ke Tuenunu Desa Benak Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Bupati Timur Tengah Selatan bersama rombongan bisa melihat secara dekat pembangunan sebuah bangunan 5x7 untuk saudara Samuel Benuk di Tuenunu Desa Benak Kabupaten Timur Tengah Selatan. Meskipun bangunan ini tidak 100% sudah selesai, namun dilakukan penyerahan kepada Bapak Samuel Benuk untuk bisa memanfaatkan bangunan ini karena mereka sementara ini berada di luar dengan hanya mengandalkan tenda kecil yang ada di sekitar rumah ini. Nah, ini adalah Bapak Bupati Timur Tengah Selatan telah memberikan arahan kepada Bapak Samuel Ben bersama Ibu sebagai pemilik daripada rumah ini. Keluarga besar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timur Tengah Selatan memberikan bingkisan kepada Bapak Beno dan keluarga yang diwakili oleh Kepala Bidang Keswan, Kepala Bidang Bitro dan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.